kasih. Ini hanya bahasa. Ini aja ya, nomornya aja. Mas kok bikin malu gue deh. Cong. Keren. Tapi nggak boleh tato. Oh, nggak boleh tato. Mau ke mabuk atau foto-foto nggak boleh. Dan nggak bisa masuk cawe juga nggak boleh. Iyalah. Ya. Nah, ini kita itu lagi mau nonton matsuri. Nih. Itu ada 4 jenis matsuri tapi dibikin singkat jadi kayak satu, dibikin satu pertunjukan. Dan kita dapat tiket yang warna merah ini, yang baru masuk tuh baru tiket hijau sama biru, abis itu tiket yang warna merah. Jadi kalau di dalam boleh ambil video, gue bakal kasih lihat ke kalian. Tapi kalau nggak boleh, maaf banget. Tapi sumpah ini tuh keren banget dan semoga bisa, karena gue pengen nunjukin ke kalian samisen orang Aomori itu sekeren apa sih. Ini biar jaga corona ya, harus orangnya kurang 300 orang. Mungkin pasti banyak, lebih banyak orang ya. Kelihatan suasana bagus kan? Bagus ya. Tapi suaranya besar banget. Benar, nggak apa-apa. Ini bahasa orang nggak tahu ya. Iya. Ini nggak rasa lagi di hotel, kayaknya lagi rasa di museum gitu. Iya. Yang kayak lagi ngerasa di... Bukan bioskop, apa namanya? Ya, musical. Pertunjukan musical. Musical ya. Besar, bukan kamar ya, ini gunung, satu gunung. Sudah mau mulai. Thank you.
banget sumpah. Gue jadinya kepengen pergi waktu bulan Agustus karena katanya Matsurinya ini ada di bulan Agustus. Lu bayangin aja segede gini paradenya dibawa ke jalan. Aduh, ini katanya tuh masih 1/3 dari bagian segede ini masih 1/3. Biasanya tuh tingginya 28 meter. Gila, tinggi banget kan. Keren. Selamat pagi. Lagi jam 8. Ada yang olahraga pagi. Yang hanya pakai bahasa daerah Aomori aja. Aku mau coba gimana ya? Wah. Ada. Ini olahraga hanya bahasa Aomori aja. Semuanya. Wah, ini hanya bahasa. Ini aja ya, Aomori aja. Lucu. Wah, seru sekali. Lagi Sarah masih tidur. Makan tidur lagi. Sekarang makan. Tapi masih ada waktu sampai check it out. Jadi aku mau coba ke onsen yang lain. Di sini ada onsen dua jenis. Satu di dalam hotel dan satu dikit jauh. Jarang 10 menit jauh ke onsen yang lain. Itu onsen ada yang apa yang dasar onsen. Dan hotelnya bawa onsen dasar ke hotel. Jadi aku mau coba masuk ini onsen dasar. Sayang, Sarah, baru tidur. Lebih baik masuk onsen. Segar. Nggak boleh keluar minum, nggak boleh foto, video, nggak boleh kartu, sama. Ya tertujukan juga nggak boleh untuk masuk onsen. Itu onsen jauh dari hotel 10 menit. Onsen mutu lebih tinggi sembar. Aku udah selesai onsen ya. Dan itu kesan gimana? Itu baik sembarnya lebih tinggi. Tapi conclusion ya lebih baik hanya di sana aja hotel aja. Karena ini ya sembarnya baik tapi ini seperti biasa bisa di Tokyo atau tempat yang lain. Enggak rasa khusus. Suasananya lebih ke bagus di dalam hotel. Jadi ini dikit jauh 10 menit. Jadi PP-nya 20 menit kan. Jadi lebih baik hanya di dalam onsen di dalam hotel aja. Ini aku pikir. Dan mungkin banyak orang juga pikir gitu. Kasih. Sekarang kita mau lihat kuda karena di hotel ini juga kudanya lumayan banyak. Jadi kita ini kuda. Hah? Kuda ya? Ini emang itu bukan kuda pak. Itu bukan kuda. Apa kuda gimana? Dia mah suka bikin malu gue deh. Ada Yuki katanya tuh ada sisa salju. Walaupun dikit ya gak apa-apa lah ya. Kita mau lihat kuda. Sekarang ya koper lewat jalan begini. Ada jalan aspal. Tuh dia malah emang deh susah deh sulit sama orang ini deh. トロロ。結構ふわふわでしょ。
gede banget. Kirara, kita lihat Kirara. Oh, ada jebakan Batman. Kirara. 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 Oke. Kirara. Oh, siap. Koi. Ninjin. Ninjin ya. Ninjin ada. Ninjin. Wah. Kirara. Tosi, ih, benar jangan ih. Tosi, ih. Tosi, benar ih, bikin malu dia nih. Kirara. Tosi, ah. Stop. Tororo. Tororo. さ、顔触ってみた。怖いけど。おお、わあ、すごい。うわうわうわすごい挨拶もう一回やってすごい柔らかいよふわふわダメ見てさうわすごい嬉しいね嬉しい花ちゃん花ちゃん花花花ちゃん花ちゃん花ちゃん何花ちゃん花ちゃんはなちゃん動きたくないはなちゃんはなちゃんしないねうわ、食べたはい。オーケー、はなちゃん。Apa tuh maksudnya apa? Apa tuh? Kasih ke kamu, kamu juga makan. Aku disuruh makan juga. Iya. Makasih ya. Aduh. Hah? Kasih. Ana Chong. Ana Chong. Enggak. Ini lagi tutup? Ini toko makanan. Hmm. Mungkin karena siang ya. Tutup. Tapi coba lihat. Ah, karena ada air kah? Ike itu apa ya? Danau bukan? Danau. Wah keren. Ayo. Main keren. Yeay, ada salju. Sisa-sisa salju. Ini sumpah ya, kalau salju pasti keren banget. Semuanya salju. Ditunggu ya, versi yang saljunya kapan ya ini tuh ya benar-benar gede banget tamannya gede hotelnya juga besar aduh keren banget ya ini benar-benar rekomendasi kalau kalian ke Aomori tapi memang gue saranin perginya waktu lagi ada salju karena menjual banget hotelnya dengan ada salju tapi walaupun gak ada salju kayak gini sih juga bisa ngerasain sih cuman lebih bagus kayaknya kalau lagi salju. Sumpah ini keren banget. Rekomen banget. Bener-bener rekomen banget buat kalian kalau mau main salju di Jepang harus ke Aomori Hoshinoya.